Guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Ini dia, guys. Ding ding. Orang ini baru siap ngambil kelapa muda, guys. Di seberang. Guys. Ayo kita ikuti, guys. Udah di tes ini, Bang. Mana buka kayak tadi itu? Yang sampai di situ. Pandai kamu buka ini. Karena berhubung hari pun panas, jadi kita buat es kelapa muda. Es kelapa muda, guys. Es kelapa muda. Guys. Oke, guys. Ini kakak Naro. Dia apa juga? Masih jomblo. Aku pun jomblo juga. Lain-lain tuh. Mau yang kakak Naro apa kakak Aras? Baik, guys. Udah lah yang nonton pun cuma satu orang ya. Waduh pula. Jadi? Lumayan lah. Baik berapa tonton aja? 30. Saudara-saudara muajir. Tak tahu lah atas siapa-siapa. Masih lumayan lagi kocak 500 kalau tonton orang. Kan berapa tahun? Tak tahu buka. Itu kan untuk buka jam gini untuk buat apa budak-budak? Ubatnya. Rambutnya, potongan rambut. Es kelapa muda. Guys. Guys. Katanya guys ya jangan sampai tinggal. Aku mau yang cuma suruh. Tengok lah, lo pak kuan deh. Ayo mah. Di tempat dulu, guys. Orang yang kamera dulu. Itu malas aku mau komen. Jadilah. Namanya juga masih pemula. Kelapa mudanya ngambil sendiri, punya sendiri. Alhamdulillah. Bisa pengiritan low budget. Belum ada pun dibuka orang ini. Tapi ini kalau dari teksturnya sedang ini. Pas lah kelapa muda, bukan untuk menggulai. Bisa nih. Ini nanti buka ini? Iya, itu togap. Nah, itu pas dia. Ini pun pas ini. Ayo, ini kuncing. Ini mana ya, Man? Ini airnya. Airnya tuang situ. Nah. Ini tak bisa ini kemari. Bang Halu, Bang Man bilang air, dia pun air juga. Nama lu silau. Hai guys. Ini bro, airnya bro. Ini bro. Tak muat. Tak mau aja. Itu harus parang, harus betul-betul tajam itu bang gitu. Bisanya rupanya. Nah, habis semua lagi. Itu, satu lagi. Mari. Pasti segar ini, segar banget. Sangat segar, cukup segar, segar kali. Jualan-jualan nih kan. Belum. Tak pakai es.
Enggak, udah itu kan yang pakai masing-masing. Di kelas masing-masing aja. Itu empat. Yang mau enggak pakai es pakai es. Enggak tidak. Itu motongnya kalau jalan-jalan gitu motongnya guys, tapi hati-hati lah kalau kena tangan. Buka sendok guys. Cantik ya kan mejanya kan. Keringet guys. Ya, ini namanya mini mini table. Tempat duduknya alami, artistik. Banyak lagi. Ini dia guys, hasil kelapa muda yang super segar. Setelah diambil dari pohonnya, setelah dikerok isinya, airnya. Ini agak gini biar ditambah gula merah. Ditambah gula pasir sedikit biar agak manis. Segar kan guys? Tampak lebih natural ya. Oke, sampai di sini dulu vlog kita sore ini. Jangan lupa support terus channel Ara-Arafat 92 agar channel ini terus memberikan tutorial ataupun banyak video-video yang lain lah. Inspirasi semoga. Jangan lupa untuk support dengan cara subscribe, like, and share, atau aktifkan juga loncengnya agar setiap video terhubung dengan Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe, like, and share.